dan wabil khusus saya menyampaikan salam rindu, salam cinta, salam sayang dari Habibuna Muhammad Rizieq Syihab pada seluruh yang hadir hari ini. Karena kebetulan alhamdulillah saya baru kembali dari kota suci Mekah kemarin siang. Dengan segala perjuangan kami akan mendatangkan Habib di dalam reuni ini. Tapi lagi-lagi ada tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahat masih bermain di belakangnya. Silahkan yang punya kekuatan, punya kekuasaan melanjutkan apa yang diinginkan. Tapi insya Allah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang pada saatnya dan mereka akan merasakan bagaimana risikonya. Insya Allah kita sama-sama di dalam munajat ini bermunajat tentang kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dan kemaslahatan umat Islam dan umat beragama yang lain. Wabil khusus mendoakan agar segera pencekalan, penghambatan, pengasingan Habib Rizieq dapat diselesaikan. Dan insya Allah pemerintah Saudi Arabia sedang berjuang dan sedang mengusahakan dibebaskannya Habib Rizieq dari pengasingan. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang sebelum reuni 2020, Habib Rizieq sudah bisa berada di tengah-tengah kita. Setuju? 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 Kalau tidak dipulangkan, kita tidak akan tinggalkan tempat ini. Setuju? 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 Takbir! Dan wabil khusus, saya menyampaikan salam rindu, salam cinta, salam sayang dari Habibuna Muhammad Rizieq Syihab pada seluruh yang hadir hari ini. Karena kebetulan alhamdulillah saya baru kembali dari kota suci Mekah kemarin siang. Dengan segala perjuangan kami akan mendatangkan Habib di dalam reuni ini. Tapi lagi-lagi ada tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahat masih bermain di belakangnya. Silahkan yang punya kekuatan, punya kekuasaan melanjutkan apa yang diinginkan. Tapi insya Allah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang pada saatnya dan mereka akan merasakan bagaimana risikonya. Insya Allah kita sama-sama di dalam munajat ini bermunajat tentang kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dan kemaslahatan umat Islam dan umat beragama yang lain. Wabil khusus mendoakan agar segera pencekalan, penghambatan, pengasingan Habib Rizieq dapat diselesaikan. Dan insya Allah pemerintah Saudi Arabia sedang berjuang dan sedang mengusahakan dibebaskannya Habib Rizieq dari pengasingan. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang sebelum reuni 2020, Habib Rizieq sudah bisa berada di tengah-tengah kita. Setuju? 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 Kalau tidak dipulangkan, kita tidak akan tinggalkan tempat ini. Setuju? 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 Takbir! Jangan lupa subscribe ya!